saya kira lima hari rencang-rencang sedangkan pak wonten sing sinau persoalan sosiologi wonten kesenian terus yang kali ini kota pendidikan pak kota kesenian di sini wujudnya ya salah satunya kan ini wonten program ini independen pak kita patungan tuh pembiayaan pun ini kembali ke kampung-kampung terus kita akan ketemu kalian sih remaja anak-anak terus bejang di nomor 3 ini kan minggu pagi kita workshop menggambar bareng dengan anak-anak pak jadi paling enggak nek kesenian tidak menjauh karo publik malah mendekat ke masyarakat melih kula kinten kok nggih rasa apresiasi nggih masalah menghargai karya itu akan tumbuh lagi pak ayo juga jalan biar pak itu rencang-rencang pun sudah komitmen pak mungkin yang misalnya pun dirisa konten sing orek-orek nggih sak rencang sak kloron bareng janjani kagem karya anyar melih pak nggih yeah. Saya Galuh Aprianto, saya warga di Kampung Bausasran yang mengadakan kegiatan mural di beberapa titik yang kemarin sudah disepakati sama teman-teman. Kegiatan ini sebenarnya merupakan awal trigger dari Merti Kampung, salah satu kegiatan Merti Kampung. Kalau Kampung Bausasran sendiri sebenarnya kondisinya cukup menyedihkan, masyarakatnya acuh, terus beberapa tempat itu enggak, beberapa tempat yang di Kampung Bausasran terkena dampak coret-coret. Pastinya coret-coret kan apa mengganggu psikologis warga yang berada di wilayah Kampung Bausasran. Terus coret-coret ini sendiri sebenarnya udah lama banget dan enggak ditindaklanjuti sama warga kayak kelurahan, RT, terus RW yo. Seakan-akan membiarkan ini apa coret-coret ini berada di Kampung Bausasran. Kalau selalu ditanya pasti wah enggak ada dana, Mas. Wah, ini dari Pemkot enggak ngasih cat dan bla bla bla. Makanya kita mengundang teman-teman buat buat merespon tempo yang terkena dampak coret-coretan ini. Kalau disampaikan ya, kalau dari muralku sendiri judulnya simbiosis kutualisme. Maksudnya di situ si kerbau butuh digaruk, si jalak butuh kutu, tapi mereka saling butuh tapi sebenarnya acuh. Nah, itu kondisi yang menggambarkan warga di Kampung Bausasran. Yang diundang anti tank, Digi Sigit, terus Hiri-Hiri tapi belum datang. Metodos, Zen, Prozen, teman-teman graffiti, terus teman-teman mural dan street art di Jogja. Kalau teman-teman malah dari luar, teman-teman dari Papua, mereka bantu kegiatan ini karena mereka beberapa teman-teman ini tinggal di Kampung Bausasran memang. Menurutku warga belum sadar tentang pentingnya kampung. Menurutku kan kampung itu rumah bersama sebenarnya. Kampung nggak cuma buat orang buat beristirahat atau buat tinggal. Kampung itu harusnya menjadi wajah masyarakat yang ada di dalamnya. Karena kampung itu kan akumulasi dari banyak banget istilahnya yo, kampung itu produsen nilai kearifan kota lah.
saya sebenarnya secara pribadi dan mungkin beberapa di antara teman-teman street art atau graffiti, kita sebenarnya tidak punya semacam apa ya kekhawatiran berlebihan terhadap kelompok-kelompok alay begitu, mereka yang melakukan kekerasan atas alasan-alasan yang nggak jelas sebenarnya. Kita nggak punya ketakutan akan itu karena itu udah berkali-kali pernah terjadi di Jogja, artinya sudah banyak operasi-operasi serupa, tapi dari tahun ke tahun street art itu bukan makin hilang, tapi malah justru makin banyak. Artinya ketika mereka melakukan operasi seperti itu sebenarnya kan apa tombol perang, jadi mereka menantang kita. Dan Jogja itu kota dari ratusan kota yang pernah melakukan itu, artinya Amerika, Bronx dan Brooklyn sudah melakukan itu tahun 60-an dan sekarang nggak berhasil. Ketika kota memerangi street art, vandalisme, justru mereka kalah oleh militansi pelaku-pelaku street art. Artinya itu hal sepele lah, laskar-laskar itu sangat sepele, itu setai kupu-kupu itu nggak ada. Dan kita justru melihat itu sebagai apa ya, bahan mainan aja. Kita bisa ngukur sejauh mana kita bisa mempertahankan militansi di jalan, konsistensinya membuat kegiatan dengan warga, melakukan kerja-kerja bersama warga. Kita melakukan itu sebagai bentuk menunjukkan sampel yang lain bagaimana street art itu bisa relevan di lingkungan masyarakat. Jadi itu sebenarnya warga dan street art itu tidak ada konflik. Mereka yang menciptakan konflik mengatakan bahwa itu adalah kerusakan visual, sampah visual, mereka mengklaim itu alasan-alasan aja, karena billboard juga mereka nggak pernah menyentuh itu, bahkan terus kerusakan budaya mereka nggak pernah menyentuh itu. Jadi kita pikir ini ya kelompok-kelompok alay lah, nggak perlu dipandang berlebihan. Aku pikir street art atau vandalisme banget, coret-coret itu tidak serta-merta muncul begitu aja di sebuah kota. Dari banyak sampel kota, vandalisme muncul itu di kota yang ambiar, ada konflik horizontal dan vertikal, seperti kota besar Jakarta, bahkan Amerika tahun 60-an. Dan Jogja sekarang, Jogja punya banyak masalah sosial yang justru dilakukan oleh birokrasinya. Akhirnya ada kebutuhan vandalisme itu secara tak langsung muncul di kota, menunjukkan ketidaksukaan pihak-pihak anonim merespon apa yang terjadi di kota. Contohnya, ada mobil bis dicoret-coret di pinggir jalan. Kalau sekilas kita lihat, itu vandalisme. Tapi kemudian kalau kita pelajari lagi, itu sebenarnya cara orang untuk mengkritik mobil itu jangan parkir di pinggir jalan, itu jalan publik. Cara mereka melakukannya nggak mungkin nyuruh supir jangan di sini, gitu kan? Dicoret mobilnya, dihancurkan, dan akhirnya mobil itu besok nggak akan di situ lagi. Artinya ada masalah perkotaan, vandalisme pasti akan muncul, begitu. Itu jadi kayak apa ya, semacam gejolak sosial, kayak misalnya pencurian, perampokan di kota besar itu pasti banyak sekali. Kenapa street art tidak muncul di Rastagi, Sumatera Utara yang adem di sana misalnya? Aku pikir vandalisme yang keren itu kalau dia mengerti apa yang dia serang dan siapa yang dia serang. Kalau dia menyerang billboardnya rokok, aku pikir itu aku hormat kepada dia. Daripada dia misalnya menghancurkan peta di Malioboro, aku pikir itu sangat buruk dan konyol. Dan memang banyak hal, banyak orang yang melakukan itu, artinya mereka menyerang objek-objek yang nggak punya dosa sama sekali, tapi justru menghiraukan objek-objek yang punya dosa, seperti contohnya masa-masa pemilihan legislatif itu banyak billboard mukanya narsis begitu, kita nggak tahu dia siapa, terus dipasang mukanya di tengah kota, itu justru dihiraukan. Jadi itu konsep vandalisme yang bermasalah.
Coba kalau anak-anak ini disuruh untuk menyerbu billboard semua itu, aku pikir mereka punya reputasi yang aku bisa aku hormati. Kalau ada bintang 5 di film-film itu, bintangnya bisa tambah 5. Aku melihatnya gitu, vandalisme itu perlu bahkan. Kalau kita tarik lagi ke tahun 45 itu, bahkan vandalisme sudah muncul eranya Avandi dan mereka menggraffiti gerbong kereta. Gerbong kereta itu punya siapa? Punya Jepang. Menurut versi mereka, coret-coret itu yang berdeka atau mati itu pasti vandalisme kan gitu. Tapi artinya coretan itu punya peran di masa itu. Seandainya coretan itu nggak ada, mungkin kita belum berdeka sampai hari ini gitu. Artinya vandalisme tetap keren kalau dia tahu siapa yang dia serang dan apa alasannya. Saya pikir kampung itu skalanya lebih kecil dan geografis penduduknya juga ada perasaan memiliki kampung itu lebih kuat. Dan saya tiba-tiba muncul di kampung ini bikin karya, ya gampangnya ya aku ya tahu diri karya aku itu. Aku nggak mungkin bikin karya yang nggak ada hubungannya dengan mereka begitu. Artinya kemunculan karyaku di sini harus ada manfaatnya bagi mereka. Walaupun itu mungkin gak ada manfaatnya, minimal aku udah punya niat di awal waktu bikin karya itu. Artinya aku harus bisa menyesuaikan beberapa penyesuaian di karyaku, misalnya bahasa Indonesia, bahasa komunikasi yang mudah diterima, gitu-gitu dengan simbol-simbol yang umum. Jadi masyarakat dari lapisan umur, lapisan latar belakang bisa cepat menangkapnya gitu.